Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Sayyid Alta dari kelas 1 Wangsa. Hari ini saya nak menerangkan tentang karya saya ni. Ni sebenarnya karya yang real. Ni cuma recreate je lah. Saya recreate. Okay, so garisan pada karya ni adalah garisan berlingkar, garisan beralun dan juga garisan nipas. Kalau jalinan, dia ada jalinan tampak sebab kalau jalinan sentuh dia, kita tak boleh sentuh benda ni. Dia tak ada rasa pun. Ni ada rupa organik dan juga rupa geometri. Sebab kalau yang ni, kalau bulan ni saya rasa geometri kot. Tak silap saya. Dan juga kalau rupa organik, banyaklah di sini seperti mana korang nampak ni. Ada daun, bagai. Ya. So, ni adalah bentuk ilusi sebab ni hanya satu karya dan dia tidak makna apa-apa pun. Boleh juga ada makna, cuma ikutlah. Warna. Tadi saya, okay. So, ruang silap. Ruang ilusi ataupun dipanggil ruang tampak. Bagi warna, kita ada warna utama, warna sekunder dan warna tertius sebab ada tiga sekaligus warna dia. As you guys can see, ni macam mana korang nampak di sini. Kita ada warna blue, kita ada warna orange, kita ada warna pink, kita ada warna banyak lagi. Saya guna watercolor bancuh ni. Dia ada 12 color tak silap. Saya guna semua color yang dekat dalam ni lah. Saya juga campurkan banyak-banyak color supaya dia jadi color yang menarik. Dan saya dapat teroka warna, itu yang bestnya. Pengalaman saya buat benda ni memang berjam-jam dari pukul 9 tadi sampai pukul 3 lebih macam tu. Semacam mula-mula saya nak buat nombor 5. Lepas tu nombor 5 tu macam susah sikit pasal kena ada banyak color. So saya decide nak tukar jadi nombor 4 sebab tak ada siapa pilih nombor 4. So saya pilih yang ni. Pengalaman saya ni berjam-jam seperti mana yang saya cakap tadi. Dan kita boleh menerokai warna. Menerokai warna sebab saya tak pernah buat warna-warna yang menarik seperti ni. Sebab saya tak pernah buat color purple dan saya tak pernah buat banyak color lah dekat karya ni ada. Saya sangat suka lah buat benda ni sebab dia macam best nak macam-macam warna kan. Kalau kekuatan karya ni adalah dia senang lah juga kan bagi beginners. Sebab saya beginner. Saya tak pandai art sangat, so saya rasa ni memang senang untuk beginners dan senang untuk pro. Dan kekuatan karya ni sangat-sangatlah kuat. Dan saya add a little bit details, but this is the real photos and this is mine. So this is my style and it's really, really hard for me at first, but it turns out it's really good, the result of it, and I'm just so proud of it, so yeah. Kelemahan karya ni, saya nak cakap yang kelemahan karya ni taklah banyak sangat kelemahan dia. Kelemahan dia adalah dia banyak gunakan warna putih, which is saya dah nak habis guna warna putih sebab ni first ni saya baru buka watercolor ni. So dia dah nak habis dah watercolor warna putih sebab saya campur kan dia jadi color yang sepatutnya di dalam karya tu. So dia memang dah nak habis lah warna putih ni. So itu sahaja daripada saya mengenai karya ini dan saya sangat suka dengan resultnya sebagaimana korang tahu. Okay, saya akan tengok gambar. So, nanti saya akan... Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.